guys, I'm back and welcome to my YouTube channel Alija. Jadi hari ini aku mau makeup-makeupan lagi karena emang udah lama banget aku gak bikin video makeup, udah kayak hampir mau 2 bulanan gitu. Karena emang aku sekarang seringnya kayak bikin tutorial review-review masker gitu, jadinya udah gak pernah lagi bikin makeup. Dan karena ada yang request, jadi aku pengen nyoba bikin. Dan ini tuh aku gak inspirasi dari siapapun, cuman inspirasi dari yang ada di otak aku aja. Hari ini aku mau bikin temanya kayak buat 17 Agustusan. Maaf banget kalau emang ini kayak jaraknya udah mau deket 17-an, tapi aku baru upload karena emang aku sempetnya hari itu uploadnya, makanya aku baru bisa gitu ya. Jadi sebelum kita ke tutorial makeupnya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe sekarang juga ya, nyalain loncengnya, dan jangan lupa kasih like. Mari kita ke tutorialnya. Oh iya guys, btw ini aku udah pakai foundation gitu, jadi aku emang tinggal start mulai yang lain aja. Dan di sini seperti biasa aku nggak bakal ngomong, jadi aku bakal fokus kayak ke makeupnya aja gitu. Nah, jadi di sini aku pakai shadow warna peach, merah muda sama merah yang tua gitu, dan pakai glitter juga karena waktu pas aku pakai eyeshadow enggak ke-record gitu. Jadinya aku jelasin aja. Jadi yang pertama aku tuh pakai warna peach gitu. Terus aku kasih warna pink muda di sebelah kanan, terus sebelah kirinya aku kasih warna yang merah tua. Jangan lupa untuk kalian blend sampai bawah mata kalian, cuman jangan dikasih yang terlalu merah banget ya, jadi biar gak kelihatan serem. Dan habis itu aku kasih glitter-glitter biar gak matanya serem juga yang merah banget gitu. Kalau dikasih glitter kan jadi kayak lebih cantik gitu, makanya aku kasih glitter-glitter. Nah, jadi sini aku pakai eyelinernya yang Wardah, dan seperti biasa aku bikinnya wing gitu karena emang ya udah kayak bentuk eyeliner kesukaan gitulah ya. Nah, terus di sini aku kayak kasih batasan buat bikin kayak warna merah putih gitu, dan di sini aku pakai eyeshadow warna coklat gitu yang coklat, dan aku emang bikinnya di area pipi bawah biar kayak lebih gede aja space tempatnya. Nah, setelah aku udah kayak garisin buat batasannya, terus aku kasih eyeshadow yang warnanya kayak kuning kecoklatan muda gitu, jadi buat kayak ilusi warnanya tuh lebih kayak lebih putih gitulah ya. Nah, di sini aku mau ngisi warna putihnya dulu, soalnya kalau ngisi yang warnanya merah dulu takutnya yang warna putihnya ntar kecampur merah gitu jadi jelek. Jadi aku awalin pakai warna putih dulu. Okay guys, jadi ntar di sini aku di tap gitu pakai eyeshadow warna putih biar hasilnya lebih kayak bagus gitu, nggak yang bolong-bolong. Dan maaf banget waktu pas aku pakai face painting warna merah itu nggak ke-record. Nah, jadi sini aku ngerasa kesel gitu karena nggak ke-record lagi. Maafin aku guys yang selalu lupa untuk melanjutin video. Selanjutnya aku langsung pakai alis, bikin alis ya. Biasa pakai merek alis termurah yaitu Implora, cuman harga 10.000 doang. Anjir, udah bisa bagus banget alisnya. Ya, aku bikin alis kayak gini. Kalian kalau emang bentuk alisnya pengen sama kayak aku, kalian bisa ikutin aja gitu caranya. Maaf ya kalau caranya tuh masih kayak kurang rapi gitu. Nanti suatu saat aku bakal bikin video cara bikin alis yang bagus gimana. Nah, jadi sini aku nulis 17 kayak tanggal 17 Agustus lah gitu ya, biar space-nya nggak kelihatan kosong banget. Jadi sini aku kasih titik-titik di hidung aku warna merah gitu. Tadinya pengen campur sama warna putih, cuman susah banget warna putihnya diambil. Selanjutnya aku pakai lipstick dari Purbasari yang warnanya kayak
krim gitu warna bibir. Setelah itu aku ombre pakai lipstiknya Maybelline yang warnanya merah gini. Dan untuk yang terakhir yaitu lip gloss atau lip gloss, ini aku dari Burn Burn yang warnanya merah, jadi ikutan lipstiknya merah, jadi kayak gak ada gradasinya sama sekali. Oke, dan ini finish looknya. Oke guys, jadi ini makeup hasilnya. Maaf banget banyak yang gak ke-record. Aku tahu banget banyak yang gak ke-record. Kayak aku pakai eyeshadow gak ke-record. Aku udah lama banget gak bikin makeup. Kan emang kalau bikin makeup, kalau mau ngambil sesuatu kan harus dijeda-jeda dulu biar durasinya gak terlalu panjang dan ngeditnya biar gak susah gitu. Dan ternyata aku tuh masih sering lupaan buat mencet lanjutin lagi videonya. Jadinya ya banyak yang kepotong. Kayak tadi ini cuman kayak yang ke-record warna putihnya doang, iya gak sih kalau gak salah. Dan waktu eyeshadow malah lebih parahnya kayaknya gak ke-record deh. Iya kan? Oh maafin. Semoga kalian suka sama hasil makeupnya. Dan maaf banget kalau skill makeup aku jadi kayak berkurang. Pokoknya kalau kalian bisa ngelukis terus gak sering-sering kalian praktekin, itu jadi kayak jelek gitu loh. Semoga kalian suka ya. Bagi yang suka jangan lupa untuk kasih like video ini, subscribe bagi yang belum subscribe, dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya. Dan bagi kalian mau share video ini, bisa aja langsung di share videonya sekarang juga. Comment kalau emang kalian mau request sesuatu. And I'll see you guys next time.